Perniagaan Mobile Book Cafe ini sungguh unik. Kalau kau tanya Muhammad, dia akan cakap ini idea dia. Tapi kalau tanya Azam, dia pula akan kata ini idea dia. Dua orang rakan kongsi ini sudah menjalankan kedai buku bergerak selama setahun. Dulu Muhammad bekerja dengan kerajaan dan sudah bersara. Azam pula datang dari bidang IT. Untuk memulakan bisnes ini, mereka mengeluarkan RM40,000 dan mengambil loan untuk Isuzu 4-wheel drive. Mereka mengunjungi sekolah-sekolah di seluruh semenanjung Malaysia. Sebelum melawat sebuah sekolah, mereka perlu mendapat keizinan dari pengetua. Murid-murid akan keluar ke Mobile Book Cafe mengikut kelas dan darjah. Antara sekolah yang banyak menggalakkan murid membaca ialah SK Taman Midah 1, SK Puncak Alam dan SM Mak Lagam. Buku yang paling digemari oleh budak lelaki adalah komik tempatan dan murid perempuan pula suka membaca novel. Sehari mereka boleh membuat jualan antara RM2,000 dan RM20,000. Setiap hari Azam bangun pukul 5.45 dan keluar rumah pada pukul 6.30 untuk memandu kedai bukunya ke sekolah. Habis kerja bertanggung pada sesi sekolah. Sampai rumah, dia akan rehat. Lepas itu, kena restock dan susun buku. Kalau kamu berminat membuka kedai buku, bolehlah consider bisnes Mobile Book Cafe. Hubungi Azam dan Muhammad untuk maklumat lanjut.